Tiba di Soekarno-Hatta, Timnas Turkmenistan kagumi hal ini sejak pertama datang ke Indonesia. Sebelum lanjut, pastikan kalian klik tombol like, komen, dan subscribe channel kami agar tak ketinggalan informasi seputar Timnas Indonesia. Timnas Turkmenistan dikabarkan telah tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada hari Minggu pukul 7 pagi waktu Indonesia dengan selamat. Timnas Indonesia akan menghadapi Turkmenistan dalam FIFA Matchday pada tanggal 8 September 2023 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Seperti yang kita ketahui bersama, Timnas Turkmenistan telah beberapa kali bertemu Timnas Indonesia dan dalam dua pertemuan terakhir, Indonesia berhasil memenangkan pertandingan satu kali dan imbang satu kali. Kapten Timnas Turkmenistan Arslan Amanu mengatakan dia selalu kagum setiap kali datang ke Indonesia. Dia merasa bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang sangat ramah kepada siapapun tim tamu yang datang untuk bertanding dengan Timnas Indonesia. Saya selalu senang tiap kali datang ke Indonesia. Saya selalu bahagia ketika datang ke negeri ini. Orangnya ramah, saya merasa betah ada di sini. Ungkap Amanu. Saya selalu senang tiap kali datang ke Indonesia. Saya selalu bahagia ketika datang ke negeri ini. Orangnya ramah, saya merasa betah ada di sini. Ungkap Amanu. Di balik itu, mari membicarakan persiapan Timnas Turkmenistan U23 yang akan melawan Timnas Indonesia U23 dalam kualifikasi Piala Asia U23 2024. Usaha gila Timnas Turkmenistan U23 untuk bisa kalahkan Timnas Indonesia U23 di kualifikasi Piala Asia U23 2024 akan diulas dalam berita kali ini. Diketahui, demi bisa kalahkan Timnas Indonesia U23, Timnas Turkmenistan senior sampai merelakan sejumlah pemain untuk membela Timnas U23 saja. Hal itu diungkap media Turkmenistan Orient TM. Mereka menyebut pelatih Timnas Turkmenistan senior Margen Orazov memilih memberikan sejumlah pemainnya kepada tim U23 yang akan menghadapi Timnas Indonesia U23. Padahal Timnas Turkmenistan senior juga akan berlaga dalam waktu dekat dari kualifikasi Piala Asia U23 2024. Mereka akan melawan Timnas Indonesia dalam agenda FIFA Matchday 8 September 2023. Lantas, gimana tanggapan kalian dengan keseriusan pelatih Turkmenistan U23 dalam menghadapi Timnas Indonesia U23 di kualifikasi Piala Asia U23 2024? Tulis komentar kalian di bawah ya. Oh.